Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak tengok pula soalan paper 2 berkaitan dengan pengiraan dan juga LDR. Okay. Berkaitan dengan LDR dan juga pengiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita nak lihat pula soalan berkaitan dengan LDR, transistor dan pengiraan. Okey. Okey. So, ini adalah soalan, contoh soalan paper 2 berkaitan dengan LDR dan transistor. Seperti yang kita dah bincang dalam video sebelum ni, ini adalah simbol untuk LDR. Okay, ataupun PPC, perintang peka cahaya ataupun light dependent resistor. Okay, tapi soalan pertama di sini, namakan jenis transistor T. Okay, so T, anak panah di sini keluar. So jenis apa? So transistor T adalah jenis P, ni N, so this one N, so jenis NPN transistor. Okay, namakan pula perintang X. So, perintang X adalah PPC ataupun LDR. Okay. So, sekarang kita nak masuk kepada soalan berkaitan dengan pengiraan. So, diberitahu perintangan perintang X ialah 40 kilo ohm di dalam kawasan gelap. Seperti yang kita discuss sebelum ni. Okay, bila rintangan tinggi, okay, rintangan tinggi waktu gelap supaya arus boleh melalui tapak, transistor dihidupkan dan mentol boleh menyala. So, tonton video yang sebelum ni untuk memahami lebih lanjut penerangan bagaimana mentol boleh menyala. Okay, so untuk soalan pengiraan ni, soalan pertama yang ditanya adalah berapakah beza keupayaan merentasi BC, dan soalan kedua yang ditanya adalah arus. So, berapakah beza keupayaan di sini, di BC, dan juga berapakah arus. So, untuk memahami bagaimana nak menjawab soalan ini, kita lihat balik kepada bab elektrik. Okay, so seperti ini. So, sama juga jika anda belum menonton video berkaitan dengan elektrik, litar, siri, selari, boleh cari dan tonton video penerangan litar, siri dan selari. Kerana ia penting untuk anda faham berkaitan ini. Jadi secara recapnya, jika kita lihat di sini, kita ada 10 ohm perintang dan 40 ohm perintang di bahagian bawah. Okay. So, bahagian tengah ni tak ada apa-apa. Kita cerita pasal elektrik. Jika kita belajar sambungan ni, sambungan dua perintang ini dalam bab elektrik, sambungan ini adalah secara siri. Okay. Series circuit. So dalam litar sesiri, apa yang sama adalah arus. Apabila arusnya sama, maka VT ataupun V total, which is 6 volt adalah VT, adalah sama dengan RT, jumlah rintangan. Okay, sama juga dengan V1 bahagi dengan R1. Ini adalah R1, ini adalah R2, V2, R2. So, jika disusun di sini, jika kita nak cari, contohnya nak cari V2 dalam gambar ini. So, 6 bagi dengan 50. Kenapa 50? Kerana di sini adalah 10 ohm campur dengan 40 ohm. Okay, total rintangannya. So, kita boleh mencari VBC, which is dalam kes ni, cikgu tukar dengan V2. Okay, V2. So, bacaan V2 dalam gambar rajah di atas adalah 4.8 volt. Okay. Kita juga belajar dalam bab elektrik, litar siri, jika totalnya adalah 6 volt dan di sini 4.8, bakinya iaitu 1.2 volt adalah V1.
Bila dicampur V1 dan V2, dapat kembali VT-nya iaitu 6 volt. So ini bab elektrik. Okay. So bila bab elektrik ini sebenarnya adalah sama dengan sini. Cuma kita abaikan di tengah ni. Okay. Dan treat litar ini sebagai litar siri. So bila ditanya berapa beza keupayaan merentasi BC, so VBC bahagi RBC sama dengan VT per RT, which is VBC sama dengan VT-nya 6, RT-nya 50 kilo ohm darab dengan 40 kilo. So dapatlah 4.8 volt di VBC di sini. Okay. So bila ditanya arus, boleh cari arus menggunakan formula yang kita ada ni, which is boleh juga pakai VT bahagi RT akan dapat arus, atau kita boleh juga pakai VBC bahagi RBC, yang mana jawapan akhir kita akan dapat 1.2 kali 10 negatif 3 ampere. Okay. So last sekali terangkan kenapa menyala waktu gelap. Ini cikgu dah terangkan dalam video sebelum ini. Right, boleh tonton video sebelum ini. Dan apa yang berlaku bila tukar PPC dan R1, apa yang berlaku adalah dia akan menyala pada waktu siang. Okay, so dalam video ini fokus kita adalah bagaimana nak mengira pengiraan berkaitan dengan voltage dan juga current bagi LDR sebagai switch automatic. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.